CSR kita ya, untuk kawasan bersama dengan kelangsungan ya, aktivitas kita juga seperti dengan tahun pertama di tahun kemarin, seperti sama seperti ini juga. Jadi kita mengundang anak-anak panti asuhan untuk berbuka puasa bersama. Nah, kalau boleh tahu, ini hantu Mas Mati itu ada 20 lebih sih anak. Nah, mereka diundang Tahun kemarin juga mereka yang kami undang kembali, tahun ini juga mereka yang akan kami undang kembali. Ya, insya Allah setiap tahunnya kita akan melakukan hal ini gitu. Karena memang kan momennya ulang tahun kita tuh selalu bertepatan dengan bulan Ramadan ya. Nah, jadi karena bertepatan juga dengan Ramadan tadi, ya udah kali kita CSR kita ya buka puasa bersama. Untuk menjelang ulang tahun ini, pertama kita adalah ini ya, kegiatan pertama kita buka puasa bersama dengan anak-anak panti asuhan. Kemudian yang kedua nanti kita punya donor darah juga, kita mungkin setelah Lebaran. Kemudian kita ada bakti sosial juga untuk lingkungan sekitar gitu ya, cara bersih-bersih. Kemudian kita ada gala dinner juga gitu, jadi kita mengundang rekan-rekan dari hotel-hotel lain gitu untuk gala dinner. Puncaknya kita di family gathering, jadi karyawan, jadi karyawan dan keluarga yang kan kita outing gitu, seperti itu. Oke, dan ini jadi para karyawan serta adik-adik. Nama saya Indah Fitra Fina, di sini sebagai human resources manager. Thank you.